saya adalah rakyat Malaysia kedua yang berjaya mendaki Gunung Ketu. Perbezaan Ketu dan Everest. Yang pertama, tentunya dari segi ketinggian. Everest 8,848 meter. Gunung Ketu 8,611 meter. Lebih kurang Everest lebih tinggi 200 meter. Jadi tentunya Everest lebih susah dari segi ketinggiannya. Selalu kita akan sebut Everest adalah gunung yang mendekati 9,000 meter. Apa lagi perbezaan Ketu dan Everest? Salah satunya ialah di Gunung Ketu, ia lebih susah dari segi teknikal kerana di Gunung Ketu terdapat banyak section yang ada rock and ice. Jadi untuk mendaki Ketu lebih teknikal dan agak susah berbanding Everest. Tetapi di Everest terdapat banyak icefall dan juga crevasse, iaitu rekahan ais yang berbahaya kepada pendaki, terutama di kawasan Khumbu Icefall. Jadi kawasan ini agak berbahaya untuk semua pendaki. Berbanding di Ketu, tak terlalu banyak keadaan crevasse dan juga icefall. Icefall ialah bongkah ais yang kadang-kadang berketinggian 10 meter, kadang-kadang tinggi satu tingkat bangunan, dan dia berbahaya kerana ia boleh runtuh dan terkena kepada pendaki. Manakala crevasse ialah rekahan salji yang mana dia berbentuk seperti longkang dan pendaki boleh terjatuh ke dalam crevasse dan sangat berbahaya. Ia terjadi kerana pergerakan bongkah ais yang berlanggar sesama sendiri dan membentuk icefall ataupun crevasse. Kemudian perbezaan Everest dan Ketu. Di Everest, keadaan logistik lebih mudah. Ada banyak bantuan helikopter. Kemudian untuk sampai ke Everest Base Camp, ada banyak tea house ataupun motel-motel kecil. Jadi kita untuk sampai ke Everest Base Camp lebih mudah dan ada banyak fasiliti. Kita boleh tidur seperti di dalam hotel. Kecuali selepas Base Camp, kita akan bermalam di dalam kemah. Berbanding di Ketu, boleh dikatakan tiada ada fasiliti seperti di Everest. Ketu, kita sepenuhnya bermalam di dalam kemah daripada mula perjalanan sampailah habis mendaki. Dari segi safety, Ketu lebih berbahaya daripada berbanding Everest. Contohnya, sekiranya berlaku sebarang kejadian tak diingini, proses menyelamat ataupun rescue lebih sukar di Ketu. Yang pertama, kerana tidak ada bantuan helikopter. Boleh dikatakan agak susah untuk mendapatkan bantuan helikopter. Berbanding Everest, terdapat banyak helikopter dan boleh terbang sehingga 7,000 meter. Kemudian, tidak terdapat banyak Sherpa yang boleh membantu ketika apa-apa kejadian tidak diingini berlaku. Berbanding di Everest, terdapat ramai Sherpa yang boleh membantu kita. Kemudian, perbezaan dari segi cuaca. Kedua-dua gunung ini mempunyai cabaran dari segi cuaca yang sangat ekstrim. Tapi berbeza di Everest, lebih mudah untuk mendapatkan ramalan cuaca yang agak tepat kerana di Everest, terdapat stesen ramalan cuaca hingga ke elevation 8,000 meter. Berbanding di Pakistan, tidak ada stesen untuk meramalkan cuaca. Kita hanya bergantung kepada ramalan cuaca di sekitar Pakistan ataupun daripada negara-negara lain. Jadi secara general, Everest lebih sukar kerana Everest lebih tinggi daripada Ketu. Tetapi secara teknikal, Ketu lebih sukar berbanding Everest kerana atas cabaran cuaca, atas keadaan rock and ice yang banyak di Ketu dan juga keadaan logistik yang agak sukar berbanding di Everest. Untuk saya sendiri, saya lebih berminat kepada Ketu kerana belum ramai lagi pendaki di seluruh dunia yang berjaya mendaki di Ketu, dan saya adalah rakyat Malaysia kedua yang berjaya mendaki Gunung Ketu.